Selamat pagi, guys. Jam ya. Satu kotak satu bak ini kira-kira berapa ya? 300-an mungkin. Lebih 300. Tinggal poles-poles, lalu proses lanjutan pewarnaan anode itu. Kita lagi proses box trigger, yang sana itu box trigger, ini box trigger, yang ini adapter tambungan, adapter tambungan, adapter manual. Jam. Mesin ini baru beroperasi 756. Baru beroperasi 756 jam. Berapa hari ya? Kalau dibagi 24 jam. Berapa hari ya? 756 jam, baru beroperasi 756 jam. Ini ya yang sekarang kita bikin. Kita bikin drat M10x1. Ini yang kita proses. Tinggal ini ya, bikin dratnya. Tinggal dilubangin ya. Ini untuk adapter regulator Taiwan. Miliknya anu. Kejar tayang ya. Kemarin kita turun chamber, hari ini kita ngerjakan part-part. Mungkin sekitar 3 hari lagi kita lanjut chamber kembali. Oh,
payetnya udah ada yang jadi juga ya, kemarin ini udah jadi. Gak tahu berapa ini udah, 200-300an mungkin ada ini. Yang lainnya udah berangkat di tempat anodes, proses pewarnaan. Jalan semua ya. Kita ngerjakan hammer. Baju sok mimis juga sudah siap. Ini kita ngerjakan box trigger. Cobanya. Ini yang kemarin turun ember. Ini untuk pemilik nomor order di atas 500, A500 ke atas ini ya. A500 ke atas ini chambernya ini. Ini ya chambernya untuk A500 ke atas. Enggak tahu ini ada berapa. Ada 350 atau 400 mungkin. Satu baris itu kayaknya ada 75 kalau nggak salah. 75, 1, 2, 3 nggak, 1, 2, 3, 4, 5 375 berarti ya. Ini untuk A500 ke atas. Kita lihat ya, ambil acak ya. Udah jadi ya, 100% udah jadi. Tinggal proses lanjutan sandblasting dan anodes. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini sepuluh guys. Tuh ke sana. Nggak ngitung aku. Kayaknya di 400-an totalnya ini. Sepuluh sampai di sini ya. Ini sepuluh. Lebih 70 ini satu baris. 1 2 3 4 5 ada 5 baris ya. Worry free. Worry free bagi pemilik nomor order 500 ke atas. Chambernya udah siap. Nih. Tinggal kita masih harus antri di proses anodesing sama sandblasting. Antri di anodes ya. Kalau chambernya udah siap di 900 ini, sampai 900-an mungkin, sampai A900-an mungkin. Tinggal sisanya nanti menyusul. Kita sementara ngerjakan part-partnya dulu ya. Ini ya guys, ini hasilnya kita melek kerja begadang.
24 jam sehari. Acak ya. Jadi tinggal proses lanjutan sandblasting dan anode. Ini kita juga ngerjakan bokliger. Nih. Kita keroyok. Rame-rame ngerjakan bokliger. Ngerjakan 4. Ini bokliger kita. Ini untuk OP 2 dan OP 3. Ini OP 1 ya. OP 1. Hasilnya yang di sana tadi. Ini kita lanjut OP2, OP3 di sini. Ini OP2 dan OP3. Ini kita kerjakan OP1-nya. Ini OP1. Dari sini kita kirim ke sana. OP2, OP3 finish sudah. Finishnya di sana. Ya. Kita keroyok guys, kita semuanya ngerjakan 4-4 untuk chamber yang kemarin luncur, udah selesai. Ini kita ngerjakan bubutan, ini 1, 2, 3 mesin bubut ngerjakan. Saat ini kita ngerjakan ini dan hammer, yang sana ngerjakan hammer. Dua ini ngerjakan adapter regulator Taiwan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita buang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100. Oh ya, ini sudah ditandain. Ini 100, ini dibalik. 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 160. Segini 160 guys. Tinggal dilubangin aja ya. Ini Rp300 ada mungkin ya. Ada. Yang lain-lainnya sudah di divisi anode 88 sudah proses blasting dan pewarnaan. Nah, ini udah jadi. Oh, ini adapter tampungan. Ini untuk adapter manometer ya, ini manometer. Ini rumah ruang tampungan, ruang valve. Semoga kalau memang nggak ada kendala apapun, kayaknya kita sudah selesai project ini di bulan ini udah kelar kayaknya. Oh ya, untuk yang pemilik nomor order 201 sampai A500 hari besok ya, hari Rabu ya. Saya tunggu konfirmasi warnanya. Menyusul nanti
Setelah itu untuk 501 mungkin sampai 900 berikutnya ya. Itu chambernya tadi udah turun. Untuk 501 chambernya udah turun. Ini kita kejar tayang. Pat-patnya kita kerjakan. Guys. 88 enggak pernah tidur. Oke, cuman mau melaporkan ini aja. Ini besok dikirim ke divisi Anodes. Selamat pagi. Thank you.